Dengan salah fokus ya. Sama yang di preview tadi, ada apa ya di preview? Cafe yang ambigu itu. Oke, nanti kita akan ke sana guys. Tapi tunggu dulu, kita mau melihat salmon dulu guys. Oke, dan ya kembali lagi dengan vlog Evelyn. Udah lama sih guys, sejak vlog yang terakhir, maaf ya karena ya kuliah dan juga sempat sakit. Oke, jadi sekarang kita akan ke daerah namanya Settle guys, masih di North Yorkshire. Oke, ini kita ngelewatin kampung. Di UK yang disebut kampung kayak gini guys bentukannya. Oke, nah ini videonya diambil pas masih musim gugur ya guys. Kalau sekarang ini kan udah masuk winter ya, musim dingin. Dan oh, lihat itu. Cantik banget ya guys, itu. Lihat. Itu semacam itu guys, apa? Waduk gitu. Dan oh. Ya bersih banget. Oh iya, dan kali ini aku nyalain suara airnya lah ya, biar ala-ala ASMR gitu loh guys. Oke, ada burung. Oke, berarti ada ikan ya guys. Kalau tandanya ada burung yang terbang di sekitar, ya. Yeah. Sudah dipastikan ada ikannya. Dan di sini ya, belum kelihatan ikan salmonnya ya guys. Oke, nah ini dia penampakan dari jauhnya guys. Tadi kan kita masuk ke areanya. Oh, ada iklan lewat. Ya, jadi ini tuh di sebelahnya jalan itu yang tadi ada aliran. Oke, sekarang kita lanjut. Nah ini baru beneran ke tempat yang ada salmonnya. Sungai beneran guys. Kalau tadi kan nggak bisa dibilang sungai juga sih, maksudnya kecil gitu loh, nggak terlalu lebar. Ada domba. Keren banget ya guys pemandangannya, kayak di lukisan atau kapan lagi yang ngeliat pemandangan gini. Terus keinget wallpapernya Windows XP zaman dulu, gambarnya bukit-bukit. Kalian udah lahir belum ya zaman itu? Ketahuan dia udah tua. Oke, nah lihat pohon-pohon musim gugur tuh, kayak warna daunnya jadi cantik gitu. Oh, ini domba. Banyak banget lagi dombanya. Enggak sih, enggak banyak. Iya, terus jadi di sini jumlah hewan sama manusianya lebih banyak hewannya ya. Ya, wajar, namanya juga di kampung. Banyakan hewan ternak dibanding penduduk manusianya. Oke, nah ini kita ngelewatin rumah-rumah warga juga. Jaraknya saling berjauhan ya satu sama lain. Oke, itu sudah sampai ini. Ya, belok. Ya, ini lewatin jembatan yang di bawahnya ada sungai. Oke, lanjut. Nah, ini sudah di daerah Settle, guys. Kayak kita dikasih jalan.
Iya, makasih Om. Oke, lanjut. Nah, ini kita lagi cari tempat parkir, guys. Oke, emang jalannya agak sempit ya, nih ngelewatin rumah-rumah warga gitu. Ya, oke, ini kita mau kemana beloknya? Nah, ini kita sudah sampai, udah dapat tempat parkir lah ya. Sekarang kita jalan kaki ke sungainya. Oke, Oman di depan, oke. Pemandu jalan. Nah, ini dia jalan. Nah, sebenarnya mobil bisa masuk tapi agak riskan lah ya, karena licin dan banyak daun-daun yang itu. Jadi mendingan jalan kaki kalau mau ngelihat sungainya itu. Oke, nah ya, banyak daun-daun jatuh. Dan ini kayaknya agak salah kostum deh. Enggak, salah pakai sepatu. Karena ini kita bertiga enggak ada yang pakai sepatu bot atau sepatu yang khusus tempat licin dan berlumpur gitu ya. Tapi ya udah enggak apa-apa. Daripada harus balik lagi kan rempong gitu. Nah, ini jalannya sudah mulai mengecil ya, guys. Berarti tandanya ini sudah enggak cocok untuk kendaraan roda 4. Mungkin kalau roda 2 masih bisa lah ya. Nah, iya, ini juga makin mengecil jalannya. Masuk ke area hutan gitu ya, guys. Iya, oke. Jalanannya makin susah untuk di telusur ya, guys. Ini lihat deh. Daun-daun jatuh gitu pada di jalan, terus sudah mulai terlihat berlumpur juga, guys. Menandakan sudah dekat kita dengan tempat tujuan kita yang di awal itu ya, guys, yaitu melihat ikan salmon lagi migrasi untuk bertelur. Iya. Yeah. Oh ya, yeah, oke. Okay. Nah, Om masih jadi penunjuk jalan. Iya. Yeah. Okay. Oh, lihat guys, ini pohon-pohon di sebelah kiri dan kanan. Oh iya, yeah, oke, okay, maaf. Kameranya agak goyang ya karena ini mungkin karena sambil jalan ya, dan juga jalannya tidak mulus. Jalannya tidak mulus seperti jalan hidup aku. Oke, nah ini bisa dilihat sungainya arusnya deras ya, guys, itu. Dan arus yang deras ini justru cocok banget sama itu untuk ikan salmon, karena mereka tuh memang suka berenang di sungai yang aliran yang deras gitu. Dan juga bagus ya untuk berolahraga, jadi ikannya sehat gitu, menggunakan otot-otot di badan mereka supaya bisa berenang melawan arus. Oke, ini sebentar lagi kita mau naik ke atas jembatan. Oke, nah ini sebentar lagi kita ngelewatin jembatannya ya, guys. Dan terus nama tempat ngelihat salmonnya loncat ini apa? Kayak nama tempatnya itu adalah Stanford Falls Waterfall. Jadi emang terkenal ya itu pemandangan kalau musim gugur itu ya, nanti bakal ngelihat salmonnya ngelompat melawan arus di berenang dari yang tempatnya rendah naik ke atas gitu, guys, ke tempat yang tinggi demi bertelur ya. Jadi ya, lindungi telur-telurnya di tempat yang aman ya, supaya terbebas dari predator, guys. Oke, aduh, mabuk ini yang ngambil angle kameranya ya. Oke.
kayak gitu, sudah di seberang. Ingat tadi kita ada di atas jembatan, sekarang kita udah ada di sini. Nah, harusnya deras banget. Ya, dan juga itu banyak orang-orang yang memang sengaja datang gitu untuk melihat salmon ya. Jadi nggak cuma kita doang, guys. Sambil standby sama kameranya ini. Segitu niatnya. Mereka udah nunggu berjam-jam ya. Pokoknya lebih dulu dari kita lah. Mereka udah sampai di sini. Dan kita beraja sampai. Oh, lihat anjingnya. Oh, lihat. Oh. Ya ampun. Ada apa ini tiba-tiba datang ke aku? Antara akunya bau amis atau akunya kelihatan kayak tulang berjalan. Dan ya, kelihatannya akan ada lagi temennya. Oh, hello. Boleh diculik bawa pulang gak ya anjingnya? Lucu banget soalnya, guys. Tiba-tiba datang nyamperin Nana ini lagi. Kayak, oh, cute banget. Iya, jadi katanya mereka juga tertarik melihat ikan salmon ya, guys. Atau enggak, antara mereka tertarik melihat ikan salmon atau pingin jalan-jalan aja para anjingnya itu. Dan sebentar lagi semoga aja kelihatan ikan salmonnya lagi lompat-lompat gitu. Dan oh, hello. Ini kan kayak anjingnya ngefans sama aku, guys. Oh my god. Ini dari tadi ngedeketin kita ya. Ya, mana salmon ya? Tuh kan jadi salfok. Gue tuh awalnya mau ngerekam salmon di sini, malah ngerekam anjing orang lain. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam hitungan sekejam, maka mata Anda akan melihat sesuatu. 3, 2, 1. Gimana? Itu belum kelihatan ya? Ya, emang belum kelihatan sih, guys. Emang belum ada apa-apanya. Oke, tenang-tenang. Kayaknya ini bakalan ada nih. Oke, perhatikan baik-baik, terutama di area yang perbatasan yang antara tinggi, beda ketinggiannya itu. Gak lihat? Masa sih? Nah, itu lihat. Kelihatan kan, guys? Kelihatan sampai aku zoom loh, guys. Kalau masih gak ngeliat, oke, gak apa-apa. Nanti ada lagi videonya. Oke, tadi jadi salmon yang ke-1 sudah kelihatan. Nah, itu dia. Lihat gak, guys? Kayak ku zoom lagi. Nah, ini dia salmon yang ke-2. Mantap. Oke, kita sudah selesai kan? Oh, tampan sekali dombanya. Kece. Hai. Kacangin kita. Ya ampun. Dombanya sadar kamera, lihat nih, guys. Dia tuh sengaja makan di depan aku, guys. Mentang-mentang lagi direkam, kayaknya sadar kamera sih emang. Oke, lanjut. Ini kita sudah mau perjalanan balik ke parkiran mobil. Dan ya, itu domba-domba. Dan iya, ini banyak sampah daun-daun yang jatuh ya. Nama kafenya nggak perlu disensor lah ya. Ini kan video aku tuh sangat-sangat family friendly video, jadi nggak perlu disensor. Oke. Nah, ini kita sudah ada di market townnya ya. Jadi kayak town center di bagian Seattle. Dah ya. Wah, kalian bisa lihat ada pelangi, dan itu bukitnya kelihatan di bagian atas ya. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan city, town center, maaf. Dan kita ngelewatin apa ini? Pembangkit listrik tenaga angin, gincir angin, guys. Iya, ini karena sudah sore jadi ya nggak kelihatan gerak nih gincirnya. Anginnya sudah nggak ada. Oke. Ya, itu dia dengan videonya. See you soon di Sisi Intuitif. Jangan lupa like,
like, subscribe, dan komen. Bye. Pendek ya videonya.